sebelumnya mengucapkan terima kasih atas support dari jajaran Kementerian Perhubungan, dari TNI AL, dari Basarnas, dari BPPT yang memberikan peta ke kami, dari masyarakat Kepulauan Seribu yang terus membantu kami, Bapak Bupati dari Kepulauan Seribu, Bapak Camat dari Kepulauan Seribu, dan Pak Lurah di Kepulauan Seribu. Tanpa bantuan dari teman-teman semuanya ini, mustahil kami bisa menemukan black box. Dan salah satu semangat yang kami dapat adalah support dan doa dari masyarakat serta dari teman-teman semua. Tanpa adanya support dan doa ini, kami rasanya kok tidak mungkin bisa menemukan CVR seperti kita mencari jarum di tengah jerami. Jadi di sini setelah operasi Basarnas ditutup, namun sebelum ditutup kita sudah menemukan FDR dan menemukan dua ULB atau Pinker Locator Beacon. Dengan ditemukan dua Pinker yang kita tahu bahwa ini terpisah, tapi saat itu tim gabungan Basarnas bisa menemukan FDR dan kita sudah berhasil membuka, dan beberapa informasi juga kita sudah share ke teman-teman media. Selanjutnya setelah operasi ditutup, KNKT melanjutkan untuk pencarian bersama tim yang kami sebut tadi dengan beberapa penyelam dari Basarnas, dari TNI AL, dari teman-teman dari Kepulauan Seribu. Namun setelah 1,5 bulan pencarian dengan menggunakan penyelam dengan segala peralatan yang kita punya tidak membuahkan hasil, dan kami istirahat 1 minggu, terus kita mengevaluasi kira-kira metode apa lagi yang bisa kita gunakan di dalam pencarian black box ini. Terus kemudian kita berdiskusi, salah satunya kita menggunakan kapal pengisap lumpur, yaitu kapal TSHD. Dengan menggunakan kapal itu, kita sudah tahu area yang kita cari adalah 90 x 90 meter. Terus kemudian, karena memang area di situ banyak lumpurnya, dengan kapal TSHD ini kita melakukan pencarian, yaitu dengan ada penyedot lumpur seperti kerjanya seperti vacuum cleaner, kita menyedot sampai kedalaman 1 meter. Di area 90 x 90. Terus setelah 3 hari atau 4 hari kita beroperasi kok belum ketemu, ini kita juga saya berpikir metode apa lagi yang kita akan gunakan untuk mencari ini. Saya sempat ditanya teman-teman, Sur, kalau CVR-nya nggak ketemu bagaimana? Saya nggak bisa jawab. Saya belum siap menjawab kalau CVR-nya nggak ketemu. Saya apapun usahanya sampai nanti kita menyerah semuanya, baru saya akan mengatakan tidak sanggup. Tapi sampai saat kemarin teman-teman sudah, Pak, ini sudah hari terakhir pencarian dengan kapal ini, ya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan CVR ini bisa ditemukan. Alhamdulillah. Tadi malam yang merupakan malam terakhir di dalam pencarian lanjutan ini, alhamdulillah bisa kita temukan CVR ini. Nah, CVR ini nanti kita akan bawa ke lab dan kita akan proses untuk pembacaan yang akan memerlukan waktu kurang lebih antara 3 hari sampai 1 minggu. Nah, setelah itu kita akan lihat, kita akan bikin transkrip untuk di matchingkan dengan FDR apa yang terjadi di dalam kokpit seperti tadi yang disampaikan Bapak Menteri, sehingga kita bisa menganalisa kenapa data dari FDR kok seperti ini dan bagaimana situasi di kokpitnya. Tanpa CVR memang di dalam kasus Sriwijaya 182 ini akan sangat sulit menentukan penyebabnya. Dari apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan di sini, bahwa menunjukkan kami dari pemerintah memang serius melakukan investigasi dan sesuai dengan pesan dari Bapak Presiden untuk membuka setransparan-transparan mungkin dan
apa menjadi penyebab agar kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari. Itu yang paling penting. Jadi ini menunjukkan usaha dari pemerintah sangat serius untuk bisa mengungkap kecelakaan ini. Dan kita menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia tidak main-main, dan apapun usahanya, apapun resikonya, apapun kesulitannya harus kita hadapi bersama. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami sehingga CPR ini bisa kita temukan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.